Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Bapak dan Ibu, saudara-saudara dan saudari serta adik-adik dan anak-anak jemaah salat Maghrib dan insyaallah Isya di Masjid Raya Muhammadiyah Bangkinang. Yang saya hormati, yang saya muliakan, yang saya cintai, alhamdulillah nikmat Allah selalu membersamai kita sehingga pada kesempatan ini pun kita bisa bersama hadir di salah satu rumahnya. Semoga kedatangan kita diterima Allah SWT sebagai tanda syukur kita kepadanya. Diberinya nikmat sehat, diberinya waktu dan sempat untuk berbuat taat dalam majlis yang insya Allah dibanggakan Allah di hadapan para malaikat, dan mudah-mudahan di saat kita berpisah diberikan ilmu yang bermanfaat dan ampunan dosa, serta di akhirat diizinkan dapat syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyur kiram, setelah Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan bab tentang amalan-amalan saleh adalah sebaik-baik bekal dan simpanan untuk di akhirat, maka datang pula bab yang setelahnya. Karena kita di sini hanya sementara untuk memanfaatkan waktu yang paling optimal, waktu-waktu efektif. Berkata beliau, babu ightinami syabibati wassihati wal faragh wal mubadarati ila al a'mali qabla huduthi ma yaqta'u anha. Bab
memanfaatkan, mengoptimalisasi pemanfaatan asyabibah, waktu muda. Karena waktu muda ini waktu efektif. Ibarat dinas ni waktu masih pagi. Atau ya waktu sedang giat-giatnya, sedang on fire kata orangnya, sedang panas-panasnya, maka dimanfaatkan waktu masih muda itu. Ibaratnya kalau masih muda itu kesehatan kita, kerjaan bersambung siang malam, alhamdulillah badan masih fit. Asalnya cukup lolok-lolok makan ya. Tak tidur kadang. Kadang tak lupa makan masih bagus. Tapi kalau dah tua, habis makan nak tidur juga. Allahumma, apalagi kalau sudah kena gula pula. Jadi memanfaatkan sebaik-baiknya waktu masih muda. Wasihati, dan waktu masih sehat. Wal faragh, dan ketika waktu masih namanya lowong atau luang ya, waktu yang masih luang. Jadi mata muda dan sehat dan belum banyak kesibukan. Rata-rata anak muda kan tak sebanyak kesibukan orang tua. Ya bang ya, rata-rata anak muda tak banyak kesibukan. Makanya Imam Khatib ini yang juga mengatakan, kalau nak nuntut ilmu ni kalian benar-benar, kata beliau, bagusnya diundur menikah sampai umur 40 katanya. Ini jangan-jangan ini yang tak disambut oleh WHO itu. Ya, bahwa sampai umur 40 belum boleh nikah. Masih usia. Jadi nikah sebelum 40, nikah di bawah usia. Kan tak boleh dia. Kan naik terus Pak Haji ya. Masih ingat dulu, berapa dulu di masa Pak Haji tak boleh nikah? Lupa. Pokoknya asal nak ingat nikah langsung, jadi tak tanya umur lagi. Mama. Di masa beliau beruntung betul. Umur 9 tahun pun boleh nikah masa itu. Oh, sekarang tak. Saya temukan 16 pertama. Di bawah 16 tahun tak boleh nikah. Habis itu naik 7? 17. Habis itu sekarang 8? 18. Besok? 20. Sampai nanti akhirnya? Tak. 39 masih usia dini nanti. Al-Khatib mengatakan sebagusnya penuntut ilmu melambatkan nikah sampai umur 40. Alasan beliau jelas. Ya jelas. Alasan beliau jelas. Nah, yaitu karena menuntut ilmu menikah itu, satu, melarang kita, menghalangi kita untuk berjalan jauh. Menuntut ilmu, rihlah. Orang dulu kan jauh-jauh rihlanya, kadang berbulan-bulan perginya, bertahun-tahun malah. Bahkan kalau Mas Tonton masih ingat kisah Yahya bin Yahya Al-Laitsi, ya ayahnya meninggalkan anaknya masih dalam kandungan ibunya. Dah bujang pula anaknya belum juga pulang menuntut ilmu di Madinah. Sampai anaknya Ubaidullah sendiri yang menjemput ayahnya. Tak terketerau agak ke sama ayah dia ni. Allah musta'an. Memang saat itu kan tak seperti sekarang kaum muslimin. Awak tak jumpa aja, bang 6 bulan ada minta cuti lagi apa yang tak. Itu berapa umurnya? 20 tahun, 18 tahun dia tak bertemu dengan keluarganya. Jadi menghalangi rihlah. Yang kedua, menghalangi untuk beli buku banyak. Sebab sebagian istri, ulama, sebagian istri ya, tak semua, kalau istri saya mungkin tak masuk. Nah. Awak tak masuk kutu buku kan? Sebagian istri ulama mengatakan, wallahi, la thalathu dara'ir ahwanu alaiya min kutubihi. Demi Allah katanya, tiga orang madu, kan tiga paling banyak madu boleh kan? Iya bang. Kan hanya boleh paling banyak tiga. Satu pun payah apalagi. Tiga paling banyak. Kata istrinya, demi Allah, tiga orang madu lebih ringan daripada cemburu saya kepada buku-bukunya. Masih ingat cerita yang orang itu ya, baru menikah. Di malam pertama, sampai terlupa bahwa itu dia menikah.
kasing-kasingnya baca buku. Ah, kalau gitu baru cemburu istri. Dan saya temukan teman saya orang Maroko, bukan teman, senior saya orang Maroko, dia, saya masih S2, dia ada S3. Kalau beli buku, itu disimpan di jok mobil dulu. Dan juga enggak terbuka, disimpan, disuokkan itu ya. Nah, supaya enggak terlihat oleh istrinya. Nanti tengah malam dah tidur, anak dan istrinya baru diambil, masuk dalam rak buku langsung. Coba bayangkan. Karena istrinya pencem, buru pada buku. Apalagi sama madu. Allah musta'an. Baik. Jadi, manfaatkan waktu masih muda, waktu masih sehat, dan waktu masih lapang. Sebab kalau sudah beristri, menikah, maka payah pergi lagi. Iya kan? Payah pergi. Pergi terbatas. Allah musta'an. Ma'asyil kiram dirahmati. Wal mubadarati ilal ma'amali qabla huduthi mayakta'u anha. Dan segera beramal, melakukan suatu pekerjaan yang bisa kita kerjakan, jangan diundur. Karena setelah ini nanti datang babu zammit taswif. Bab tercelanya menunda-nunda pekerjaan. Tercela menunda-nunda pekerjaan. Karena akan ada hal-hal yang akan menjadi penghalang. Ma'asyur kiram dirahmati Allah SWT. Jadi segera beramal sebelum datang hal yang membuat kita tidak bisa melakukannya, memutus kita dari melakukannya. Misalnya, kalau dulu, ya masa haji dulu kan tidak payah, daftar tahun depan berangkat. Sekarang, daftar sekarang tunggu 35 tahun lagi. Nah macam, jadi macam apa-apa ada putus asa lagi pak. Tidak kan daftar aja lainnya, umroh aja lainnya kan. Nah, iya kita aja yang daftar ya. Kalau macam saya daftar 30 tahun lagi, cemas-cemas. Lebih berat dugaan tidak akan haji lagi. Allah musta'an. Maka rugi orang-orang yang dulu, di masa-masa dulu ketika daftar langsung bisa berangkat, dan waktu itu mampu. Cuma alasan kita waktu itu kan banyak. Alun tak bawa kopi haji dulu lainnya. Alun tak bawa itu bagi kopi haji. Tak apa pun kasih ya, pun kasih. Berat katanya bawa peci haji itu. Kalau saya bilang sederhana aja kah? Pakai peci nasional aja. Pakai peci nasional, jangan pakai peci haji. Allah musta'an. Habis itu, di saat kita waktu itu mampu, sekarang mungkin tidak mampu lagi kita. Yang roda kehidupan tuh putar, kadang di atas, kadang di bawah. Ya kalau lama di atas, okay lah. Ini lama lah di bawah, budak. Lebih lama di bawah daripada di atas. Allah musta'an. Ma'asyil kiram. Taib, berarti bab ini akan berisi tentang bagaimana menghasung kita, motivasi kita, membuatkan waktu muda, waktu sehat, waktu lapang. Dan bersegera. Qala rahimahullah ta'ala, akhbarana Abu Talib Makki ibn Ali ibn Abdul Razak al-Hariri. Telah menceritakan kepada kami Abu Talib Makki ibn Ali ibn Abdul Razak al-Hariri al-Baghdadi. Qal, haddathana Abu Ishaq. Dia berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Ishaq Ibrahim ibn Muhammad bin Yahya al-Muzakki. Juga al-Baghdadi. Qala, anba'ana Muhammad ibn Ishaq ibn Ibrahim al-Thaqafi. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ishaq ibn Ibrahim al-Thaqafi, sahibu al-Thaqafiyat, salah satu kitab al-Fawaid. Qala haddathana Muhammad ibn Bakar. Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Bakar ibn Ar-Rayyan al-Ansari. Al-Ansari al-Fazari al-Madani. Qala haddathana Ismail. Telah menceritakan kepada kami Ismail ibn Ja'far. Ismail ibn Ja'far ibn Abi Katsir. Ismail ibn Ja'far ibn Abi Katsir al-Madani al-Ansari. Wabnul Mubarak. Dan Ibnul Mubarak yaitu Abdullah Ibnul Mubarak al-Marwazi. Ini ulama besar dan juga orang kaya besar. Dan sangat pemurah. Kalau bersedekah bukan seibu-duibu, enggak.
tapi miliar mainnya. Ya, jadi sedekah sama orang miskin tuh dikasih 1 miliar. Ya. Ya, subhanallah. Kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Sampai-sampai Ibnu Hajar mengatakan jumi'a fihi jami'u khisalil khairi. Pada orang ini tersimpun sifat-sifat khair, kebaikan badannya. Di apapun antum tanya, dia punya qadamun rasih, kata orang punya tempat tegak yang kokoh. Di bab infak, dia rajanya. Bab jihad, dia satrianya, kesatrianya. Di bab apa lagi? Ilmu, dia pembawa tongkat komandonya. Di bab apa lagi? Ha? Pandai bergaul dengan orang dan sebagainya. Pokoknya semuanya, kata Ibnu Hajar rahimahullah, jumi'a fihi jami'u khisalil khair. Paya cari celahnya. Nah, semoga Allah merahmati para ulama kita. Wad-Darawardi dan Ad-Darawardi itu Abdul Aziz ibn Muhammad Ad-Darawardi Al-Madani, thiqatun faqih, wa Abdullah ibn Ja'far dan Abdullah ibn Ja'far, barangkali At-Tayyar, saya tidak pastikan, At-Tayyar Al-Madani atau selainnya. Kulluhum an Abdullah ibn Sa'id ibn Abi Hind. Semuanya dari Abdullah ibn Sa'id ibn Abi Hindin Al-Fazari Al-Madani, an abihi, dari bapaknya Sa'id ibn Abi Hind, masyhur, min rijal ibn Khari, an ibn Abbas, dari ibn Abbas, Abdullah bin Abbas ibn Abdul Muttalib Al-Hashimi radhiyallahu ta'ala anhuma, sahabat Nabi dan anak pamannya, dan mendapatkan doa istimewa dari Nabi SAW karena tanpa disuruh melakukan sesuatu, dia berinisiatif mengerjakannya. Jadi kita kaum muslimin dan muslimat, khususnya yang masih muda-muda, supaya mengerjakan sesuatu jangan pakai suruh. Sebab yang seperti ini lebih ringan kita kerjakan dan lebih cepat dapat sanjungan dan pujian dari orang walaupun kita tidak menginginkan. Dan itu Abdullah bin Abbas, sama hadis yang sudah kita pelajari sebelumnya, ketika Nabi SAW malam hari bangun, maka beliau masuk buang hajat. Nah, Abdullah bin Abbas tanpa diperintah, tanpa disuruh, yang masih kecil, dia siapkan air untuk berwudu Nabi SAW. Ketika Nabi keluar, dia dapatkannya air di situ. Maka dia katakan, siapa yang sediakan? Abdullah bin Abbas. Siapa yang suruh? Tidak ada yang nyuruh, dia sendiri. Akhirnya, apa kata Nabi SAW? Allahumma faqihu fiddin. Ya Allah, berikan dia pemahaman yang baik terhadap agama, wa'alimu ta'wil, dan ajarkan kepadanya tafsir Al-Quran. Mendengar dapat doa seperti itu, Abdullah bin Abbas semakin bersemangat belajar, dan bukan semakin semangat berselimut. Ya, semakin semangat belajar, bukan semakin semangat berselimut. Alah, didoakan Nabi pasti barakah, ya? Tidak. Didoakan Nabi barakah, maka dia ikuti dengan rajin bertanya dan rajin dan cerdas mengolah. Qala rahimahullah ta'ala radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-faraghu was-sihhatu ni'matan maghbunun fihima katsirun minan nas. Waktu lapang dan waktu sehat adalah dua nikmat. Kelapangan waktu dan kesehatan badan adalah dua nikmat. Maghbunun fihima katsirun minan nas. Banyak manusia yang terzalimi di dalam hal ini. Banyak manusia yang tertipu dalam masalah ini. Ya, karena masih sehat, masih merasa ada waktu lagi. Atau masih muda, masih merasa belum saatnya untuk serius untuk beramal. Akhirnya apa yang terjadi? Waktu panggilan datang, dia belum siap. Ibarat ujian kita, tiba-tiba pengumuman ujian, kita belum murajaah, kita belum ini dan itu. Akhirnya apa? Ikut mau tidak mau, kita harus ikut. Nah, siapa yang tidak siap sebelumnya, gagal. Dan siapa yang siap selalu, akan lulus. Nah, inilah kata Nabi alaihi salatu wasalam, dua nikmat yang senantiasa membuat orang tertipu.
yaitu waktu sehat dan waktu lapar. Hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala dari jalan Sa'id bin Abi Hind yang disebutkan dalam sanad Al-Khatib tadi. Hadis ini kalau dibahas, sering dibahas oleh para ulama bahwa sehat itu adalah ibarat mahkota yang tak terlihat kecuali oleh orang yang sakit. Ya, orang sakit baru nampak bahwa sehat itu mahkota. Dan waktu lapang itu akan baru terasa ketika kita sudah sibuk. Berapa banyak orang ingin belajar lagi tapi tidak ada kesempatan. Tidak ada waktu. Berapa banyak orang nak menikah lagi? Tapi sekarang tidak dapat izin. Tidak sekarang, tidak laku lagi. Tidak laku lagi. Dulu waktu sering, dulu orang yang minta ditolak kan. Sekarang pas kita nak minta, dapat balasan. Al-jaza' min jinsil amal. Balasannya seperti itu. Sering nolak orang, akhirnya kita ditolak orang pula. Nah, Allah musta. Jadi jangan sia-siakan waktu. Jangan sia-siakan kesempatan. Ibaratnya gemilang di usia muda dan cemerlang di sisa usia. Jadi waktu muda gemilang kita. Di waktu sisa usia tetap cemerlang. Karena yang kita lakukan di waktu muda inilah yang menjaga kesehatan kita jasmani dan rohani di waktu tua. Saya lupa ada kisah dari seorang ulama. Saya lupa siapa namanya. Kalau ada ingat, tolong ingatkan nanti. Jadi beliau berjalan ke sebuah pulau dengan murid-muridnya. Ibaratnya gurunya umur 60 atau lebih, murid-muridnya umur 30-an, 20-an. Nah, Syekh pas perahu sampai, dia loncat langsung. Bisa loncat langsung ke dermaga. Yang lain, tunggu tangga dulu. Yang muda-muda. Apa katanya? Teh, Syekh kok bisa melompat? Kami tidak. Kata Syekh, ini karena saya di waktu muda dulu menjaga kesehatan ini dengan ketaatan. Maka Allah jaga pula di saat masih tua. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Pinggang kita yang terbiasa ruku dan sujud di waktu masih muda, itu yang Allah pelihara. Terlatih untuk ruku dan sujud di saat tua. Hati kita, jantung kita yang senantiasa setiap detaknya diiringi dengan zikir kepada Allah SWT, itu pula yang membuat hati kita tenteram dengan zikir pada Allah di hari tua kita. Maka manfaatkan waktu-waktu lapang tersebut, waktu-waktu masih sehat tersebut. Qala rahimahullah, akhbarana Abu Hasan Ali ibn Ahmad ibn Umar al-Muqri. Nah, al-Muqri kena dengan al-Muqri atau ibn al-Muqri. Qala hadathana Muhammad ibn Abdullah ibn Ibrahim al-Syafi'i, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Abdullah ibn Ibrahim al-Syafi'i, sahibul ghailaniyat, sahibu kitab Al-Ghailaniyat. Dalam hadis, qala hadathana Mu'az ibn al-Musanna, telah menceritakan kepada kami Mu'az ibn al-Musanna al-Amdari al-Kufi. Qala hadathana Musaddad, telah menceritakan kepada kami Musaddad ibn Musarhad ibn Musarbal il-Mustawrid al-Basri, yang pertama menulis kitab Al-Musnad di Basrah. Qala hadathana Dawud ibn Abdullah ibn Dawud, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibn Dawud al-Khuraibi al-Kufi, thiqatun zahid, an Ja'far ibn Barqan al-Kufi, dari Ja'far ibn Barqan al-Kufi, an Ziyad ibn al-Jarrah, dari Ziyad ibn al-Jarrah, an Amr ibn Maimun, dari Amru ibn Maimun, tabi'i, seorang tabi'i al-Kufi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala li rajulin wa huwa ya'idhuhu, berkata kepada seorang laki-laki sambil menasihatinya, igtanim khamsan qabla khamsin, manfaatkanlah
yang lima sebelum datang yang lima. Syababaka qabla haramik, yaitu waktu mudamu sebelum waktu tua datang. Dia masa muda. Jadi tidak ada istilahnya kita tidak boleh taat sebelum tua, tidak ada. Justru di waktu muda inilah harus kita berbuat taat. Bukankah salah satu dari tujuh golongan yang mendapatkan perlindungan Allah di hari kiamat di padang mahsyar, salah satunya adalah wasyabun nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dan berkembang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah kita di masa masih yang muda dan remaja ini sudah arah Allah arahkan pada ketaatan. Berapa banyak orang yang rugi dan dia tidak merasa rugi, tidak tahu dia kapan terasa, di saat sudah dicabut, di saat sudah tua. Dan bahkan mungkin kaum muslim belum sempat, banyak di antara kita setelah tua menyesali. Itu untung setelah tua menyesali. Bagaimana kalau setelah tiada baru menyesali? Untung memang ya, kita masih hidup. Bisa saja dengan Allah, dengan barakah waktu yang Allah berikan, bisa mungkin kita kejar ketinggalan itu. Ya, dengan bisa kita kejar ketinggalan itu, karena sesungguhnya taubat yang nasuha, taubat yang benar-benar ikhlas itu, pertama Allah hapus semua yang telah lalu. Yang kedua, segala kebaikan yang kita kerjakan mungkin Allah kembalikan menjadi amalan baik. Fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Orang yang taubat dan beramal saleh, Allah ganti keburukan itu dengan amalan yang baik. Ini orang-orang yang belum muslim masuk Islam, Allah tuliskan kebaikannya sebelum bagaimana dengan seorang muslim yang memang sudah Islam, lalu di masa dia belum taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berbuat dosa, pasti akan lebih berhak untuk Allah kabulkan. Orang musyrik, orang berbuat syirik, yang bila mati dalam syirik tidak diampuni kan? Tidak kan? Tapi ketika dia taubat, Allah ampuni. Apalagi kalau hanya sekedar bid'ah kecil. Bid'ah pula. Maksiat maksudnya. Ya, bid'ah juga maksiat sebenarnya. Bid'ah juga maksiat. Cuma dianggap tidak maksiat. Maka setan suka pada yang ini. Sebab apa? Karena orang seperti ini merasa tidak berbuat maksiat. Kalau sudah sampai pada martabat berbuat maksiat, tak merasa maksiat, ini menjadi pancingan syaitan yang paling dicari olehnya. Orang buat maksiat tapi tidak merasa berbuat maksiat. Masyarul kiram dirahmati Allah, orang-orang yang musyrik tadi taubat kepada Allah, Allah ampuni. Bagaimana kita dengan dosa-dosa yang tidak sampai syirik, pasti Allah akan lebih cepat mengampuninya. Walhamdulillah rabbil alamin. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, dan manfaatkanlah waktu muda sebelum datang waktu tua, karena kita tidak tahu sampai tua atau tidak. Tuan-tuan bisa lihat sendiri berapa banyak kawan kita, teman-teman kita yang tidak sampai tua, banyak yang tidak sampai tua. Mereka berencana besok aja nanti setelah umur 40, baru 20 dah dipanggil. Nasallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu tidak ada masa menunda-nunda itu kaum muslimin, karena kita tertipu oleh masa menunda itu. Alhamdulillah Allah kalau menghendaki kebaikan bagi seseorang, Allah lapangkan dadanya menerima Islam. Alhamdulillah semakin banyak anak-anak muda yang rajin ke rumah Allah, semakin banyak anak muda yang rajin mengaji, semakin banyak anak muda yang istiqamah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, memang awalnya dia aneh, sebagaimana dulu pendahulu kita, Nabi kita dan para sahabat itu luar biasa kaum muslimin. Seluruh tuduhan dan lebih dari tuduhan sekarang diarahkan pada mereka. Mengacau umat. Memecah belah kesatuan dan persatuan umat. Merubah-rubah yang sudah baik. Datang dengan ajaran
baru. Tidak sama dengan yang ditinggalkan oleh nenek moyang. Dan seterusnya. Dari dulu itu isu-isu seperti ini sudah ada. Makanya ahlu al-batil selalu hujahnya adalah fitnah. Ahlul haq, ahlu sunnah selalu hujahnya ilmu. Kita sampaikan, ini ilmunya. Dan kita tidak perlu memfitnah karena dalilnya banyak. Kalau orang kehabisan dalil pasti memfitnah. Saci ada pe hadis inya. Inya sambil main belajar hadis, banyak pe hadis awak. Awak nak kuang lalu belajar hadis, sekarang saci ada pe hadis. Iya, inya sambil main belajarnya kan. Pandai dah banyak pe hadis ni. Faham lu nya hadis ni. Awak sampai nak lolok dek maju hadis. Cik dah pek. Tak lah faham tu. Cik dah tak lah faham tu. Biasa itu. Biasa kau muslimin. Jadi kalau dituduh tak faham, biasa itu. Dituduh bongak, biasa. Alhamdulillah, Allah ada tuduhan gila tu leh. Allah leh. Nampaknya khusus untuk para nabi tu. Hanya kalau awak lah sebut gila lah jadi wali. Jadi itu cik nak tuduh gila doang dah. Sebab kalau jadi kalau gila jadi wali kini. Makanya alhamdulillah tidak buat aninya buat gilor. Iya kalau sabuin lagi gilor sada semanya berarti la wali na'udzubillah dan na'udzubillah ya. Na'udzubillah hazil wilaya. Dan dia wali cendekur. Kau muslimin dan muslimah dirahmati Allah. Kemudian wasihataka qabla saqamik. Dan manfaatkan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Kau muslimin, orang sakit nusa dulu kita masih sakit, habis itu sehat lagi kan? Apa entah kan? Bila kan sehat nak ngapo sehat? Kan? Pasti nak beramal, pasti nak bekerja. Yang pemalik kerja sewaktu sehat, tak kan nak bekerja. Apa dia lolok jodoh nolak kerja ni? Iya kan? Apa nak pergi musa? Musa haji. Lah sehat? Lah sehat lolok lah liat. Lah saya tidak lebih masjid lah, Allah musta'an. Ya, apa yang tidak bersedekah, apa yang tidak ikut, apa kok semua diingat oleh kita. Berapa banyak pekerjaan yang kita tinggalkan teringat waktu itu. Itu baru di dunia yang masih ada harapan sehat, masih bisa diperbaiki. Bagaimana dengan orang yang sudah masuk ke dalam kubur? Semuanya menyesal. Tidak ada yang tidak menyesal. Kalau tidak percaya, cobalah. Iya, kalau tidak percaya, cobalah. Karena Allah kabarkan menyesal semuanya. Bahkan yang mati syahid sekalipun menyesal. Ya, artinya berangan-angan lagi, mati, hidup lagi, mati, hidup lagi. Saking indahnya kematian dalam medan jihad tersebut. Masya Allah kiram dirahmati Allah SWT. Waghinaka qabla faqrik. Demikian pula waktu kamu berada, manfaatkan sampai sebelum datangnya waktu kita sudah apa-apa, tidak punya apa-apa. Kau muslimin, andainya di waktu kita berada, berapa banyak orang yang terbantu oleh kita. Kalau dalam bahasa awaknya, tidak ada sosak dan tidak selesai. Uang tak sosak, sudah selesai. Kemudian tidak ada satu pun jalan kebaikan kecuali ada saham kita di situ. Kecil ataupun besar. Apalagi kalau awak sodok. Itu nyasih awak musikin suri itu. Tidak akan menyesal. Apa sebab? Sebab Allah janji, Allah sunnatullah berlaku. Orang yang peduli, dipedulikan. Walaupun ada keadaan, ada duit, ada uang. Abang, disayang. Kalau tak ada uang, apa melayang ya. Kalau melayang bisa terbang tuh, Pak. Lah wali jet ya. Nah, abang melayang ya. Abang melayang. Itu tidak semua. Tidak semua. Pasti akan ada Allah berikan orang-orang yang mempedulikan. Sebab apa? Al-jaza'u min jinsil amal. Apa yang kita buat seperti itu yang kita dapat. Ketika jadi penyayang kita di saat kita berada, Allah akan berikan pula orang-orang yang menyayangi. Tidak mungkinlah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Orang sekali saja kita kadang ketemu dengannya, dibantu di saat dia butuh, itu sepanjang umur teringat olehnya. Kata kadang-kadang, padahal sekali saja.
sekali. Ha? Satu biar. Masuk kami dulu. Gini tak apa tu. Nah, kalau satu ya, Masya Allah. Ha? Tambang so ketubola apa suruh saja. Ha? Saya dah lupa dan. Dah satu lah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Wa faragaka qabla syughlik. Dan waktu lapangmu setelah datang, sebelum datang waktu, waktu sempit atau waktu sibuk. Kita mengambil waktu lapang ini, apa? Selalu waktu lapang ini diundur. Apalagi kalau kita tidak punya rencana pekerjaan sama sekali. Tidak ada kojo sebanyak-banyak. Ya makanya ketika mbak selalu pulang dulu, ada kojo di Indonesia, kojo sebanyak-banyaknya, piti tidak ada ini. Makanya kerja, walaupun tak ada uangnya, tapi pasti ada hasilnya. Kan tak mesti rezeki dalam bentuk uang. Coba lihat kaum muslimin. Tiap hari kita butuh nasi. Ya enggak? Banyak tu ladang kini enggak berpangku ya. Bawa sahabat tu. Iya, sebab ya dan dengan sahabat, nyapa dan ngajongnya. Tidak ada payah. Dulu sebelum sarapan pagi, sudah solat subuh, apa benda mak kawan? Tidak baca Quran suhur. Makanya kalau tidak habis kami dulu darun, jenak panggilan ni memang tidak ada suhur itu. Kalau pulang, mereka selasa itu, kecian pengaji suhur. So, penganak yang ni. Penganak buat. Tentu anaknya. Menuga. Iya, kadang-kadang awak ni kadang bangkit apa kan bas siang padi tu lah. Padi tu bas siang dah dompui lah. Apa lah pulang ni nya kena panggil lah sedih tu kan. Awak kata tuju kena panggil kena waktu tu. Ni lah suruh capek. Pulang dah. Awak nak pulang tu dia. Jadi mah dok cabak tu kan. Kat padi tu. Ya, tidak kan? Tidak pulang. Ya, elok dah kena panggil. Jadi itulah kaum muslim. Bawa cangkul itu. Ha? Dapat dua cacau je sepagi menjelang sarapan. Yang pertama, badan dah mulai sehat, berkeringat. Kedua, semangat makan tobi. Yang ketiga, ngantuk hilang. Nang kampek, lolok lah mak lir. Sudah itu pula mak lolok. Tapi kalau lolok sudah subuh, sakit-sakit badan, asli. Mimpi tu kau nak buat itu. Ya tak? Ya kau nak buat tu mimpi. Mimpi buat apa? Ma'asyarakat kiram di rahmati Allah SWT. Oleh sebab itu, makanya kita usahakan ya untuk kalau sudah subuh tu kalau pengantuk jangan pulang usajik ni. Asli Ustaz. Ya kalau di buat pasti tak lalu. Apalagi kalau pulang malam jam 3 pun. Jam 3 malam mau pulang. Walaupun lolok di motor je bang. Lolok motor lah amat lombok. Sopir, apa ni pikun eh? Capek sampai. Kan tak lolok pikun ke dah? Ya kan muslimin. Ya jalan tambah tak? Nak encak. Nah, tapi kalau bo pulang koma, mesti lolok sudah subuh. Amat ya. Condok-condok duduk pun sajik tapi. Mata. Mata micang. Ah, lolok duduk. Tak sebahaya lolok. Ini pasti tak jaga. Baca apa tu? Baca subhanallah. Ada khalqi. Ya. Yeah. Kadang sampai 5 kali pun. Sampai berapa tu? 2 tu sekali pun. Pulang lah dia. Dia apa dia ngantuk? Ngantuk memang. Cuma ketika kita tahan di masjid. InsyaAllah minimal. Tak lolok langsung sudah subuh. Ah, sudah itu pulang. Amin tak siantuk lah. Nak sekolah lah. Ah. Tambah juga lah ngantuk. Poni ada juga lah. Tapi tetap. Hati pun di sekolah nak lah banyak lah orang tua. Basuh. Lah banyak lah cerita. Sampai tahu gak cerita kayaknya. Ya. Sambil nahan. Ngantuk je nahan. Litak. Nah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dalam hati Allah. Karena apa? Karena waktu. Waktu lapang. Dimanfaatkan sebelum datang waktu. Waktu sempit itu.
Kemudian wahayataka qabla mautik, dan masa hidupmu manfaatkan. Ini yang paling, ini tidak ada lagi masalah. Kalau sudah mati tidak ada lagi. Makanya Nabi akhirkan ini. Ya. Jadi mulai masa muda. Sudah itu masa sehat. Karena muda sehat dokek-dokek kan. Sudah itu masa kayo. Nyinci kayo atau muda tu lah tua. Waktu muda jua. Kalau nak nyinci kayo, kalau nak cari kaya, selalu saya bilang sama orang-orang tua, kalau tuan-tuan dan puan-puan sekolahkan anak tu jadi orang kaya, saya anjurkan tak usah sekolah. Kalau lah pandainya, sada pandai ngitung 1 sampai 10 cukup lah. Yang sekolahnya lah. Ya. Ini 10 tu yang kau paling banyak. Buat coba pemaknya. Kan tak sampai 10 kira. Ya tak. Bapa tekong bata anak ianya. Cukup 2 nak makan. Hah? 3 ya nak tambuhnya kan. Nak kan sampai 10 cantiang dulu kan tak sampai dah. Nah, jadi alah sampai tong 1 sampai 10 buahnya bakojo insyaallah capek kayo. Tapi kalau suonnya sekolah, suon cik jadikan cik kayo sekolah. Insyaallah sekolah ndak jadi, kayo jo ndak. Ndak dapat. Dah banyak dan tengok. Makanya minjam istilah buaya kita Helmi, kalau panjang nomo sekenek piti rusaknya. Tapi kalau pendek nomo ndak ada galo banyak piti. Coba absen gini kan. Nenawah Dr. Haji LCMA tu ndak ada cepai ke apa jojo. Tiga kata ge nomo tiga huruf nomo ge ya. Tengok rekening. Dan berani bukanya secara. Nah, ni ndak berani buka nah banyak isi nah sekenek. Ya Allah, saya masukkan anak saya sekolah supaya dia berilmu. Dengan ilmu supaya sahih amalnya. Dengan sahih amal dia bisa terus terusnya. Serahkan ke Allah SWT. Profesional di bidangnya masing-masing. Kalau lillah, nak jadi apa tentaranya? Lillah. Polisi? Lillah. Pilot? Lillah. Yes ya? Anda tentu jadi pilot lillahnya kan? Sudah itu tentu pramugari baca adar lah. Iya dah. Minimal tidak gampang-gampang pramugari. Itulah kemajuan itu. Nah. Tapi kalau seandainya bukan lillah untuk JBT, bopo coro, walaupun berdosa kan dilakukan. Oleh sebab itu kaum muslimin, kita rubah niat kita dan diberi, orang beriman dan diberi, ilmu setinggi-tingginya. Tidak usah takut. Alhamdulillah. Tapi masuk waktu. Olah. Lah datang imam nak khamat lah. Subhanallah. Azan. حي على الفلاح.
Bismillah muslimat rahimani lewa iyakum. Kemudian Ali bin Ahmad bin Bashar As-Saburi bil Basrah telah menceritakan kepada kami Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Ahmad bin Bashar As-Saburi di Basrah. Qala hadathana Abu Bakar Muhammad bin Ahmad ibn Mahmawaihi atau ibn Mahmuyah Al-Askari. Qala hadathana Ja'far ibn Muhammad Al-Qalanisi telah menceritakan kepada kami Ja'far bin Muhammad Al-Qanalisi. Qala hadathana Adam ibn Abi Iyas telah menceritakan kepada kami Adam bin Abi Iyas Al-Asqalani Syekh Imam Al-Bukhari. Qala hadathana Syu'bah telah menceritakan kepada kami Syu'bah itu Syu'bah ibn Al-Hajjaj Al-Ataki Abu Bistam Al-Basri, orang yang pertama memeriksa sanad hadis di Basrah, salah seorang Amirul Mukminin Abil Hadis. Qala hadathana Sa'id Al-Jurairi, ini Sa'id ibn Iyas Al-Jurairi Al-Basri. Qala Ghunaim ibn Qais, berkata Ghunaim ibn Qais seorang tabi'i, Abu Al-Ambar Al-Mazini, kunna natawa'adhu fi awal al-Islam. Dia mengatakan kami di awal-awal Islam saling memberi nasihat. Ibn Adam, i'mal fi faragika li syughlika. Wahai anak Adam, ini sehat sesama mereka di kalangan tabi'in. Maaf, hadis yang tadi, kalau sanad yang ini kan mursal, tetapi diriwayatkan dalam riwayat yang lain sampai ke Nabi alaihi salatu wasallam dengan sanad yang bersambung. Baik, apa katanya Ibn Adam, wahai anak Adam, i'mal fi faragika li syughlik. Beramallah di waktu lapangmu untuk menghadapi masa sibuk. Ma'asyur kiram dirahmati Allah. Jadi ketika kita lapang, kerjakan. Dikerjakan, karena di masa sulit enggak sempat. Enggak sempat. Misalnya untuk ilmu kaum muslimin dan muslimat. Ini ketika kami masih belajar, ya, hampir tidak ada waktu untuk bekerja. Hampir tidak ada waktu untuk bekerja dengan makna untuk cari piti. Tetapi ketika sudah bekerja, hampir tidak ada waktu untuk belajar. Hampir tidak ada waktu untuk belajar. Kenapa dihukum oleh pekerjaan? Apalagi macam kami yang abdi-abdi negaranya. Itu abdi negaranya. Hamba negara. Ya, diatur waktu kita. Beda dengan kita yang tidak ada terkaitan dengan dengan pemerintah. Atau tidak ada jabatan. Antara yang punya jabatan dengan yang tidak sangat beda. Makanya ketika dapat surat undangan dari Rektor UIN Suska dulu, masih saya masih di Madinah. Sebelum saya menerima, saya istikharah dan istisyarah. Karena Nabi katakan, ma khaba man istasyar wa istakhar. Tidak akan rugi orang yang selalu minta pendapat orang lain dan juga minta dipilihkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk bertanya dari yang paling tinggi yang berkenali sampai yang paling rendah. Kayak adik-adik tingkat bertanya juga.
kayak yang diati-ati bertingkat-tingkat juga nih, tanya sampai ke rektor, salah seorang pejabat rektor waktu itu. Saya sampaikan juga, gimana menurut saya terima nih jabatan atau tidak? Kata beliau, kalau kamu terima dengan syarat, apa syaratnya? Harus selalu punya kajian ilmu yang nanti mengaji. Saya kalau tidak jadi murid, jadi guru itu kan itu lagi. Guru itu kan mengaji sebenarnya. Ini guru nih mengaji, sama-sama mengaji kita. Ini kalau tuan-tuan tak mau ngaji, begini sebab dan hilang ilmu. Apa kata beliau? La tanqati an durusil ilmi. Jangan sampai putus mengaji. Apa sebab? Li annal idarata taqtulul ilm. Karena birokrasi itu membunuh ilmu katanya. Membunuh ilmu. Saya korbannya katanya. Karena beliau sampai ke puncak pimpinan. Jadi saya korbannya katanya. Kalau sebab itu, maka jangan tinggalkan majlis ilmu. Baik jadi guru maupun jadi murid. Ini bukti kaum muslimin. Ketika masuk punya jabatan, bawa baca seperempat alaman, assalamualaikum. Datang orang yang datang berurusan. Tentilah lihat. Ulanglah lihat. Dua-dua baris, nanti berluang. Kadang awak nak baca buku, datang undangan rapat. Dok pengaji, kita nak ke Perawang, sampai di Minas, ditelepon oleh staf rektor Ustaz di mana? Di Minas. Kemana? Ke Perawang. Kata rektor, rapat setengah jam lagi. Setengah jam lagi rapat, lewatlah di Minas. Allah Ustaz, sampai di simpang bingung tu bingung orang. Inilah setengah jam jalan kaki, mau di Minas juga muslimin. Untung-untungnya kadang bisa diwakilkan. Bisa tidak diwakilkan? Bisa Ustaz. Kalau tidak bisa, terpaksa balik. Terlambat. Bayangkan. Jadi memang al-idaratu taqtulul ilm. Birokrasi itu membunuh ilmu. Oleh sebab itu, jangan cari jabatan. Rusak ilmu, kadang juga rusak amal kita dibuat. Rusak ilmu dan rusak amal. Itu mungkin rahasia Nabi SAW melarang kita untuk tidak atau melarang kita untuk meminta jabatan. Oleh sebab itu, maka ambo berniat ya dua tekad. Insyaallah tak akan menulis lamaran untuk suatu jabatan. Tapi kalau dibay, siap laksanakan. Termasuk jadi presiden. Ya. Tapi kalau kan pakai partai, pakai kampanye, pakai tim sukses, tidak jangan jadi lah. Makanya Pak Jokowi tidak isau, tidak perlu isau dan kan jadi saingan lah. Tidak perlu risau. Siapapun yang jadi presiden tidak perlu risau saingan. Apa sebab? Baliho tidak ada orang. Tim sukses tidak ada orang. Piti tidak nak uang. Kampanye tidak pandai. Itu tidak terjadi. Alhamdulillah. Sebab apa kaum muslimin muslimat? Yang kita sekarang berada di dalamnya ini jauh lebih baik daripada jabatan itu. Tidak jadi raja, berat hisapnya. Jadi presiden, berat hisapnya. Jangan presiden, bupati lah. Boy hisap. Hisap di dunia lah payah. Bawa kadang-kadang selesai jadi bupati, suagi dia bawa dia orang. Dek KPK lah. Berat hisapnya. Oleh sebab itu, dia berlomba-lomba lah. Berjen, berlomba. Tapi kalau tuan-tuan baik dan ambil, ajarannya, yang saya bilang, tak lah. Tuan-tuan tu, tak ada nombor jadi bupati dia gara-gara Ustaz ngaji tang, yang tak ada nombor lah. Ustaz tiap, siap. Kampanye je nombor. Kau mirip-mirip kampanye jadi. Tidak. Artinya apa? Ini karena memang akan banyak merusak ilmu kita. Jangankan menjabat. Mendekat-dekat saja ke pejabat akan banyak merusak ilmu dan amal. Itulah makanya para ulama besar kita, Imam Malik, Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Imam Ahmad, tidak mau dekat-dekat. Walaupun mereka selalu yang paling ikhlas mendoakan. Yang saling loyal dalam memberikan kontribusi terhadap pembangunan, tapi tidak mau dekat-dekat. Apa sebab? Sering saya katakan, ulama mendekat ke pejabat rusak namanya. Pejabat mendekat ke ulama naik tingkat, ya kan? Ada sabui doang bupati pergi ke masjid, pasti nambil muka. Ada? Tak ada lah. Mak mantap bupati wak ni. Iya, maghrib ko di masjid raya.
Isya' Masjid Islamic Center. Suagi lah khutbah di Masjid Tauban. Malam yang sepotang ni suak lah di masjid. Amal sikap al-amal ya. Dan seterusnya. Al-kiram sedan. Asyidana. Jadi kaum muslimin, pokoknya tidak ada masjid kecuali beliau sudah ada di situ. Tidak jadi imam, jadi khatib. Anak paling disukai orang kalau bawa pitinya banyak. Ya nak? Asal bawa suhu saja masjid, tinggal piti dia. Ya nak? Kasih lewat yang obatin itu. Tapi kalau ustaz PK kantor bupati, nah, lain bunyi. Bupati pun usah gara-gara itu, ustaz pun usah gara-gara itu. Oleh sebab itu, siapa yang jadi bupati, jangan sogan-sogan datang kah? Ke ustaz. Siapa yang jadi ustaz, jangan capek-capek itu datang ke bupati. Nah, eh, kalau ada masuk bangun-bangun POP, pembina misalnya pejabat, bukan karena tidak hormat, bukan tidak loyal, bukan tidak mendoakan, tetapi kami ini, hati kami lemah. Ya nampak motornya ancak ke Cina lawak. Sang nampak cincinnya ancak lah Cina lawak. Apalagi nampak meja bupati tu tulis itu. Kok Cina lawak ni kok kan? Nak jadi bupati lawak soal itu. Jadi saingan bupati jadi. Lihat itu kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Iya kalau kodok no nengok meja bupati, tertulis itu bupati. Nak Cina lawak? Ha? Cina lawak jadi bupati lah. Oleh sebab itu, maka jendok kodok pun no. Yang nak ada mana nengok tulisan bupati nah. Apalagi gubernur, apalagi menteri, apalagi presiden. Semoga Allah berikan yang terbaik untuk kita. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Taib, wa fi shababika li haramik. Manfaatkan waktu muda untuk masa tua. Kita alhamdulillah sebenarnya secara fitrah tidak perlu diajarkan. Semua berbekal untuk hari tua. Cuman sayang bekal duniawi pada umumnya. Ya kan? Bekal duniawi. Andainya di waktu muda, anda yang berniat, ya Allah, saya supaya di waktu tua nanti, ya tinggal menikmati masjid. Tolong beri saya nikmat bisa bangun masjid. Abur sahanya waktu muda itu. Dibuatnya masjid. Tinggal dia ngurus masjid yang dibangunnya. Senang tak kira-kira? Hah? Senang. Berapa banyak orang yang di situ? Atau bikin sekolah, atau bikin lembaga dakwah, atau bikin panti asuhan, atau bikin untuk macam-macam program kebaikan untuk umat. Sehingga tinggal dinikmati. Kalau dah tua, dah luta konang, dah janji, tapi nak buat dia janji. Nah, tapi masih untung, dia tua, masih teringat, manfaatkan anak-anak muda ini. Yang masih energik, yang masih, apa namanya, belum banyak kesibukan untuk menjalankan hal-hal yang bermanfaat yang akan kita nikmati setelah kita tua nanti. Inilah sebenarnya persiapan untuk hari tua itu. Inilah sebenarnya persiapan untuk hari. Dan demikian juga budi yang kita tanam pada setiap orang. Tidak terlalu sulit kadang kaum muslimin. Ketika orang bertamu, kita gembira. Ketika orang nelpon, kita gembira. Ketika orang minta gembira. Walaupun kita tidak bisa menunaikan seluruh hajat manusia. Tapi sambutan yang diberikan, itu sudah sangat membuat orang nyaman dan ini menjadi bekal kita. Di saat kita tua, anak-anak kecil yang kita usap kepalanya di waktu kecil. Besok ketika kita tua, dia ingat, acu, kau tahu lo, neneka polo dari. Kalau teka pula, ini tuh meneka polo dendol. Iya enggak? Itu untuk kalau Lela ngaji di masjid rayanya. Enggak ada anda menek. Kalau dia ngaji yang baik, dia diamalkan amalnya insya Allah tidak dendam. Tapi kalau sempat, ada yang kajiannya menghasut dan memfitnah selalu, ini dendamnya. Makanya kita harus pupuk jiwa untuk saling memaafkan, saling memberikan masukan, bukan untuk menjatuhkan dan menyudutkan. Itu harus kita tumbuhkan kaum muslim dan muslimat dirahmati Allah ya. Nah, anak-anak kecil yang kita beri satu buah permen karet di waktu kecil, teringat tak? Hah? Yang dulu ketika dia begunting misalnya, lalu kita ada uang, kita bayar ke dunia, teringat dia, oh bapak itu dulu yang sekalinya. Apalagi kalau setiap kali, kami masih ingat waktu masih kecil dulu, ada datuk ngara, asal lapan nyobok dia baru lah gunting, sudah itu tak bayu nak.
Takkan orang tahu rahimahullah rahmatan wasi'ah. Padahal kan tak banyak modal kan untuk buat kebaikan, tak banyak modal lah. Nampak orang tua payan cik terampah, wambiang terampah. Nampak sampah bersebah, ambil sapu. Nonton komennya. Dan disapu itu. Itu sudah. Subhanallah kaum muslimin. Setiap orang lihat orang berbuat baik, pasti berdoa yang baik. Tapi setiap orang lihat sesuatu yang tak baik, minimal waktu tak berdoa, tapi tak ada doa yang baik untuk kita. Jadi kaum muslimin, manfaatkan seperti itu. Dan akan lama. Tapi kalau latu, anda kan tak tahu nak nyapai, sakit pinggang lah kan? Awak tak sepai doang kala. Allah Musa. Taib. Wa fi sihati kalima radik. Waktu sehatmu untuk menghadapi masa sakit. Ini baik secara fisik maupun psikis. Duniawi dan ukhrawi. Kita waktu sehat, kan tak ada salah juga kita berhemat. Ya, berhemat. Bukan kedekut. Berjimat. Bukan karena bakhil, tidak. Ya kita tidak dilarang. Walaupun yang paling hebatnya adalah selalu diinfakkan. Tapi kalau disimpan tidak masalah. Untuk waktu sakit. Ya kita karena potensial untuk sakit semuanya. Potensial untuk tua. Kita simpan untuk sebagian. Atau berupa amal. Di waktu sehat, alhamdulillah, kalau sholat masih bisa. Masih bisa, kok rukuknya sempurna, agak lama. Tapi kalau sudah tidak sehat lagi, kadang, kan sahabat doang rukuk, contoh sakit pinggang. Tidak bisa lurus lagi. Ya, sujud dari kursi. Nah, ada yang sama sekali tidak bisa sholat. Misalnya, tapi ketika kita terbiasa di waktu sehat, maka amal yang biasa kita lakukan tetap dicatat. Idza maridul abdu aw safar kutib lahu ma kana ya'malu sahihan muqiman. Apabila seorang hamba itu sakit dan musafir, seluruh amal yang biasa dia kerjakan tetap dituliskan di saat dia sehat. Ya, waktu dia musafir atau sakit, amalnya selama dia sehat dan tidak musafir tetap ditulis amalnya. Andainya tuan-tuan, setiap pagi bawa sedekah ke masjid raya ini. Nggak ulang, sudah usah banyak-banyak. 2 juta sepagi jadilah. Kan sedekah. Kan ingin 700 kali lipat. Penghasilan sehari 10 juta. Masa 10-2 juta nggak bisa? Nggak usah, jangan masjid raya semua dibagilah. Nggak apa-apa, bagi-bagi. Ya, ada kota anak yatim, ada kota fakir, miskin, ada kota janda, ada. Oh, enggak ada tanah. Sensitif memang, sensitif. Berarti anak yatim dah masuk. Anak yatim dah masuk. Ya, anak yatim. Nah. Dan kota operasional dakwah, kota bantuan untuk sekolah dan pendidikan, panti asuhan dan sebagainya. Ini 1000, ini 1000, 1000, tapi 1000 dolar ya. Nah, ya, ini 1000, 1000, 1000. Subhanallah, setiap pagi. Nah, Allah takdirkan kita terbaring di rumah sakit. Untuk waktu mungkin 2 pekan, sepekan. Tentu tidak bisa kita lakukan. Pas subhanallah, amalan yang terhalang itu tetap dituliskan untuk kita. Coba lihat kaum muslimin. Ketika kita musafir, setiap di waktu kita mukim, sholat sunat kita laksanakan. Sebelum dan sesudahnya. Dan kita musafir kan tidak dilaksanakan. Tapi tetap dituliskan. Dan seterusnya. Bacaan Quran. Dan. Berapa banyak kaum muslimin yang bisa kita lakukan untuk masa kita ketika sakit. Ini untuk amal. Untuk amal. Dan tadi untuk bekal. Dan semua itu pasti kita akan merasakan manfaatnya. Wa fid dunya kali akhiratika. Dan manfaatkan semasa masih ada di dunia untuk menjelang akhirat. Ingat kaum muslimin, di sini sebentar, di sana lama. Di sini deritanya sebentar, di sana lama. Maka jangan tukar kebahagiaan di sana dengan kebahagiaan di sini. Jangan
apa negara-negara penderitaan di sini, kita semakin menderita di sana. Tapi lakukanlah yang membuat kita di sana tidak menderita, tidak menyesal, tidak merugi. Dan itu tentu saja perlu iman, perlu ilmu, perlu keyakinan, dan selalu yang mengingatkan kita. Masyaul kiram. Wa fi hayatika li mautik, dan di masa hidupmu untuk menghadapi masa kematian. Orang yang siap mati dengan yang tak siap tentu beda. Orang yang tak siap mati dan belum jelas mati dah ketakutan. Tapi orang yang siap untuk mati, nanti di depannya dia tidak takut. Mungkin kali kisah orang tua Buya Hamka masih ingat ya? Masih ingat? Ketika para ulama dikumpul oleh tentara Jepang di Jakarta, di Batavia waktu itu, untuk dipaksa sujud atau rukuk ke matahari. Karena mereka agama Shinto. Nah, kalau kira-kira kalau tuntuan yang disuruh gimana? Dibawa todong senapan. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Darurat itu membolehkan yang terlarang. Memang, ini darurat. Artinya selama iman kita masih dalam hati dan kita takut dibunuh sampai mati, maka ini darurat. Ya, kalau berkaitan dengan agama, berkaitan dengan jiwa, berkaitan dengan akal, kehormatan dan harta, kita wajib kita diberi rukhsah untuk mengatakan sesuatu yang kita tidak yakini atau melakukan sesuatu yang kita tidak sebenarnya senangi. Maka sebagian besar mereka, para ulama waktu itu, para kiai, mengambil rukhsah. Dan insya Allah, Allah tidak akan menghukum mereka asal mereka dalam iman. Nah, sedangkan ayah Buya Hamka tidak. Dia tidak ambil rukhsah. Dia tidak mau. Tidak mengambil rukhsah. Sebagaimana dulu Imam Ahmad tak mengambil rukhsah. Dipaksa mengatakan Al-Quran makhluk, dia tetap tidak. Karena bukan makhluk. Akhirnya dia disiksa dan tidak sedikit ulama yang dibunuh gara-gara itu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Lalu setelah ternyata tentara Jepang, kan Allah yang menggerakkan semuanya. Ternyata mereka menghargai jiwa kesatria ayah Buya Hamka ini. Sehingga tidak dijadi dia, tidak jadi dibunuh. Dan kisah-kisah seperti ini banyak kaum muslimin. Akhirnya ditanya oleh Buya Hamka setelah di masa kemerdekaan. Dulu ayah disuruh untuk itu, kenapa ayah tidak takut? Tidak takut ayah mati. Apa kata Buya Hamka? Ayahnya. Nah, mati itu semuanya sama rasanya. Mati itu semuanya sama, sakit. Inna lil mauti la sakarat, kata Nabi SAW. Mati itu ada sakaratnya. Orang sekarat. Kita tengok bantai petang tak? Bisa bantainya? Tengok apa? Alun leh? Subhanallah. Memang tak semua orang bisa ya, tak ya? Kadang kalau terpaso bisa aja. Tapi kalau muslimin, apa dia terpaso bisa aja dia. Nah, ini kalau muslimin. Berat, setajam apapun, seringan apapun, tapi tetap sakit. Nak ditembak, nak ditikam, nak dipancung, nak tenggelam, nak dihimpit, semuanya rasanya sama. Oleh sebab itu, ayah tidak memikirkan itu lagi. Tapi yang ayah pikir, apa yang setelah itu? Nah, berat yang setelah itu membuat ini ringan. Berat tanggung jawab setelah mati itu membuat mati itu menjadi terasa ringan. Berapa banyak hal berat karena di baliknya ada yang lebih berat membuat kita merasakan ini ringan. Makanya tidak takut. Semoga Allah SWT jadikan kita orang senantiasa memanfaatkan waktu muda, waktu sehat, waktu sempat, dan senantiasa berinisiasi untuk melakukan yang terbaik supaya di waktu kita tak punya waktu lagi, di waktu tak sehat lagi, di waktu tak hidup lagi, kita tidak termasuk yang menyesal sekali. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin sallam. Mohon maaf dan terima kasih. Sampai jumpa kembali di seri berikutnya. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin sallam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu